مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. لا الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan yang diberikan kepada kita yang begitu luasnya, sehingga pada pagi hari ini, di hari yang baik ini, kita bersama-sama berkumpul di Aula KBRI Berlin ini guna melaksanakan sholat id yang akan kita laksanakan nanti dan dilanjutkan dengan khutbah. Menambahkan pengumuman dari pembawa acara tadi bahwa ciri khusus dari sholat id adalah 7 takbir di rokaat pertama dan 5 takbir di rokaat kedua. Namun demikian ada 2 perbedaan di antara ulama kita, maka pada kesempatan kali ini kami akan Allahu Akbar 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الله kita juga dididik untuk merasa muraqabatullah ada pada diri kita. Kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 aspek ini terasah tajam di dalam diri kita, maka sebenarnya puasa telah berhasil kita dapatkan dan mudah-mudahan takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita lakukan.